Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Insyaallah dalam siri audiobook Salik Traveler kali ini kita akan membaca buku Muhammad Riwayat Hidup Berdasarkan Sumber Terawal yang dikarang oleh Martin Links, ataupun nama Islamnya Abu Bakar Sirajuddin. Dalam siri pengenalan ini, sedikit sebanyak kita akan menyebut tentang Martin Links dan bukunya ini. Martin Links dilahirkan pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 2005 dalam usia menjangkau 96 tahun. Beliau lahir di England, menerima pelajaran di sana, menghabiskan pengajian BA dan MA di Oxford University. Seterusnya, beliau pernah pergi ke Mesir, travel ke Mesir dan mengajar di University of Cairo sekitar tahun 1940-an dan tinggal di sana lebih kurang 10 tahun, belajar bahasa Arab di Mesir, kemudian kembali semula ke England dan menghabiskan PhD-nya di University of London pada tahun 1959. Martin Links atau Abu Bakar Sirajuddin merupakan penyelia PhD kepada Profesor Muhammad Naqib Al-Attas pada tahun 1966 ketika Syed Muhammad Naqib Al-Attas menyambung pengajian PhD di England. Jadi buku yang ditulis oleh Martin Links ini boleh dikatakan antara buku sirah yang terbaik ditulis di zaman ini. Dia ditulis dalam bahasa Inggeris dan diterjemahkan di dalam pelbagai bahasa. Buku ini jalan alur ceritanya menggunakan bahasa yang tinggi, menggunakan bahasa yang indah, mudah, dan penulisannya tidak dipenuhi dengan khilaf-khilaf riwayat. Dan Martin Links ataupun Syekh Abu Bakar Sirajuddin ini mengambil rujukan daripada 16 orang tokoh-tokoh sirah dan hadis dari kurun ke-8 hingga ke-11. Ini yang dikatakan sumber terawal dan ditulis di dalam bukunya seumpama novel daripada kehidupan Nabi sallallahu, daripada Nabi dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan baca buku ini yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Farhan Effendi dan Al-Mustaqim M. Radhi, yang telah menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan kita akan baca daripada awal sehinggalah ke hujung bab, hujung buku ini. Mudah-mudahan video ini ataupun bacaan ini memudahkan bagi mereka yang tidak sempat untuk membelek buku, membaca buku tetapi ada masa untuk mendengar. Sama ada mendengar di dalam kereta, mendengar di waktu-waktu yang lain, sambil buat kerja yang lain, apapun memudahkan untuk mendengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dari satu bab ke satu bab kita akan sama-sama menelaah sirah manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.